بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. سرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، kita panjatkan syukur kepada Allah Taala. Malam ni Allah Taala kumpulkan kita dalam tempat yang baik, dalam suasana yang baik, dalam masa yang baik, dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan keadaan ini dalam kehidupan kita. Sebab paling kita takuti iaitu perkara yang Allah Taala telah berikan kepada kita, kebaikan demi kebaikan dicabut oleh Allah tanpa kita sedari. Yang mana kebaikan itu telah tercabut dan kita merasakan bahawa kita masih dalam kebaikan. Yang ini paling kita takut. Itu satu perkara keaiban kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, seperti yang dimaklumkan kepada kita, malam ini tazkirah kita tajuk pergi takkan kembali. Bila sebut kata pergi takkan kembali, semua orang akan ingat mati. Malam ni mati. Tajuk malam ni cerita bab mati. Mesti bab liang lahat lah. Mesti bab kengkapan lah. Mesti bab kubur. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, yang tu dah semestinya. Pergi takkan kembali. Tapi ada beberapa perkara yang kita terlepas pandang, yang mana sebelum sampai kepada kematian itu, sebelum sampai kepada hakikat pergi tak kembali, sebelum sampai kepada hakikat kematian itu, ada beberapa perkara yang kita terlepas pandang bahawa ia termasuk juga dalam keadaan pergi takkan kembali. Apa yang disebutkan oleh ulama, ada beberapa perkara yang ia pergi takkan kembali. Yang pertama iaitu hidayah Allah yang datang kepada kita yang tidak kita ambil pada masa itu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah. Pada masa itu kita tak ambil. Pada masa itu kita tidak sahut. Dan tidak akan ada hidayah yang kedua. Ini tuan-tuan. Yang ni orang lepas pandang. Hidayah demi hidayah yang Allah bagi kepada kita, yakni peluang kebaikan. Satu masa kita tergerak nak buat baik, tiba-tiba sampai satu hari ini tuan-tuan, kita tergerak nak bangun malam, dan khatir itu dalam kitab Minhajul Abidin, itu syarah kepada kitab, yakni kitab Jawi, kitab asalnya iaitu kitab Sirajul Talibin, yang mana dijelaskan kepada kita tentang khatir ataupun beberapa bisikan yang datang kepada hati manusia. Yang pertama disebut ataupun dalam arti kata khatir samawiyat, ataupun yang pertama disebut khatir yang datang terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni nama dia hidayah atau taufik. Yang kedua khatir ataupun bisikan, detik rasa nak buat baik yang datang daripada malaikat yang dinamakan malaikat, malaikat apa tuan-tuan? Mulhim. Detik buat baik,
Yang ni dikatakan hidayah. Yang ni yang dikatakan petunjuk daripada Allah. Semua orang ada rasa benda tu. Kadang-kadang kita rasa nak buat baik, kemudian pada ketika itu kita tinggalkan hidayah itu, dan dia tidak akan datang buat kali keduanya pada waktu itu. Yang ni yang pergi tidak akan kembali. Pergi tidak akan kembali. Dia pergi tinggalkan kita, dia tak akan datang lagi pada waktu itu. Tidak ada bisikan yang kedua. Besok belum tentu dia akan datang lagi. Perkara yang sama. Sebab itu apabila tiap-tiap hidayah ataupun gerak untuk buat baik, jangan kita biarkan gerakan itu. Rasa hati nak buat baik. Sebab syaitan pasti akan ada pada waktu itu. Ruang itu akan adanya peluang dan pintu syaitan. Bila kita nak buat baik, maka syaitan kata jangan. Esok masih ada. Memang besok masih ada. Takut kita tak ada esok. Esok ada. Kita tak ada. Ini masalah. Itu yang pertama. Yang keduanya, masa muda yang dia sia-siakan. Yang ni pergi takkan kembali. Siapa boleh patah balik umur 20 tahun dulu? Tak boleh orang patah balik. Saya pun tak boleh patah balik. Lepas tu kadang-kadang kita duduk, kita rasa Allahu Akbar, rugi aku kan. Kalaulah aku boleh patah balik 20 tahun dulu, nescaya aku akan buat baik. Orang akan rasa macam tu. Tuan-tuan pernah rasa perasaan ini. Dan saya pernah rasa perasaan ini. Saya pernah rasa perasaan ini. Saya cakap dengan anak-anak saya, jikalah ayah boleh patah balik, ayah akan ngaji sungguh-sungguh. Tak nak main zaman muda. Tapi benda tu pergi takkan kembali ya. Kita tak boleh nak patah balik umur kita yang kita telah buang dalam keadaan yang sia-sia. Masa zaman muda kita. Ini di antara yang Allah akan tanya besok. Semua orang ada rasa perasaan. Ruginya aku. Ruginya. Sebab itu kita yang masih muda, jangan biarkan benda ini pergi, lalu tidak akan kembali lagi. Sebab itu ulama dia kata apa? Bila kau tengok orang tua, maka hati kau kena berkata, orang ini lebih baik daripada engkau. Kerana ia banyak amal. Bila kita tengok orang muda, hati kita kena berkata, alangkah untungnya pemuda ini. Kerana masanya lebih banyak lagi untuk ia berbuat amal kepada engkau. Nampak tak? Kita tengok. Sebab kita tak boleh nak patah dah umur muda kita. Dan ini di antara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa muda yang aku bagi kepada engkau, apa kau buat? Kita nak jawab apa tuan-tuan? Yang pergi clubbing-clubbing dulu. Yang duk joget lambak tuan-tuan. Duk joget Mak Inang, joget Mak Inang. Yang duk high, duk high. Macam-macam, duk hello, duk hello. Macam-macam. Macam-macam hak kita buat dulu zaman muda kita. Hak kita ambil barang orang, barang orang. Tak kira bujur lalu melentang patah. Pada ketika itu kita langgar halal dan haram. Pada ketika itu dan kita tak boleh patah balik, dan Allah akan persoalkan kita. Allah akan tanya kita dan Allah akan persoalkan kita. Sebab itu beruntunglah wahai pemuda-pemuda sekalian. Kamu berada pada zaman muda kamu dan kamu dapat melalui jalan ini. Sebab itulah bila kita lihat pemuda-pemuda ini yang duduk pada jalan Allah, maka beruntunglah kamu. Tetapi berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Kenapakah berhati-hati? Kerana ada di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, la tuzigh qulubana,
Jangan kau sesatkan kami, kau pisungkan hati kami. Yang ini baik. Ba'da idh hadaitana, setelah Allah bagi kita hidayah. Sebab itu, ini yang Allah suruh kita di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Syukur dengan apa yang kita dapat. Kenapa perlu kita syukur? Ya Allah, terima kasih kerana engkau masih bagi aku solat lagi dan kau tak tinggalkan dan kau tak cabut nikmat bagi kami yang telah umurnya 40 tahun ke atas. Kami menyesali akan perkara yang telah kami buat dahulu. Kami tinggal solat, kami tinggal puasa, kami tinggal banyak perkara yang wajib yang telah difardukan oleh Allah ke atas kami. Tapi kami tidak boleh patah balik. Dan apa jalan sebaik-baiknya? Iaitu ta'ibuna ilallah. Bertaubat kepada Allah dengan penuh penyesalan. Berharap sungguh-sungguh bahawa Allah Ta'ala ampunkan sekalian dosa kita sebelum kita sampai kepada hakikat. Pergi tidak akan kembali. Yang lain. Dosa kita banyak. Belum lagi dosa fitnah, dosa mengumpat, dosa kata ke orang, macam-macam dosa. Dosa kibir, bangga diri, berasa diri itu lebih baik daripada orang lain. Dosa kita riak, sum'ah, ujub dan sebagainya. Apa dia ujub, tuan-tuan? Kalau cerita kasar, ujub ini heran diri. Heran diri buat baik. Kenapa dia herankan diri dia buat baik? Sebab dia lupa bahawa kebaikan yang dia buat adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ingat bahawa benda yang baik yang kita dapat buat ini adalah anugerah daripada Allah, tidak akan ada perasaan ujub. Tapi sebab dia kata, sabit aku sihat, aku boleh datang mengaji. Silap. Kita boleh duduk dalam masjid ini, tuan-tuan, kerana hidayah daripada Allah. Kerana gerak yang kuat daripada Allah. Taufik daripada Allah. Bukan sebab kita sihat. Bukan sebab kita ada masa pada malam ini. Bukan sebab kita ada harta untuk datang mengaji pada malam ini. Tetapi ini anugerah daripada Allah. Ini kurnia daripada Allah. Maka kalau kita lihat perkara ini, kita tak boleh nak ujub. Macam mana aku nak bangga dengan diri aku? Ngaji ni pun Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, aku tak sampai malam. Kalau Allah tak bagi, aku tak boleh semayang jemaah maghrib ni. Kalau Allah tak bagi, aku tak boleh jejak rumah Allah. Tuan-tuan, kita perhatikan masyarakat di sekeliling kita. Berapa ramai penduduk yang ada di kawasan Masjid Timah ini. Tapi berapa ramai yang Allah anugerahkan untuk jejak kakinya di masjid ini. Sebab itu kita kena bersyukur. Ya Allah, engkau telah pilih aku untuk duduk dalam rumah engkau. Yang mana dahulu aku seperti mereka, ya Allah. Kau telah sesatkan aku. Dan kau tidak beri keberkatan dalam kehidupan aku dan umur aku. Yang ni kena syukur dengan Allah. Sebab itu aku selalu cakap alhamdulillah. Sebab itu Nabi suruh kita tuan-tuan sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Syukur dengan Allah. Kita dapat amal sunnah dan sebagainya. Jangan lupa syukur dengan Allah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Nabi suruh baca tuan-tuan. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya dapat kita menyempurnakan dengan kebaikan itu sendiri. Syukur ya Allah
Nikmat yang kau bagi aku, nikmat sihat, nikmat mata, nikmat badan, aku dapat buat baik. Inilah Allah akan tambahkan benda tu. Tuan-tuan, inilah kekuatannya ulama-ulama terdahulu. Mereka sentiasa pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Sebab mereka ikut Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami meletakkan ubudiyah. Kami ibadat ya Allah. Kami buat ibadat ya Allah. Akan engkau juga kami minta tolong. Nak minta tolong apa dengan Allah? Kita dah buat ibadat, minta tolong apa? Tak payah minta tolonglah. Minta tolong ya Allah supaya engkau bagi lagi ibadat ini pada masa akan datang. Dan kami minta tolong ya Allah supaya engkau terima ibadat yang kami buat ni. Dahlah kita buat ibadat sikit, tiba-tiba Allah tolak pula tuan-tuan. Tu dia. Kemudian puji yang kedua. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nabi suruh kita baca ni. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas tiap-tiap keadaan. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah dua puji ni tuan-tuan, jangan tinggal tuan-tuan. Jangan tinggal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Puji yang pertama tadi. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. InsyaAllah akhir kuliah kita ulang lagi supaya dapat beramal tuan-tuan. Ilmu ni kalau mengaji banyak tapi tak boleh amal tuan-tuan, tak boleh nak bawa dekat dengan Allah, Allah sebut kata macam keldai, hina tuan-tuan. Baik, kita kena tahu kenapa kita mengaji. Kita kena periksa, tengok aku tiap-tiap malam mengaji makin hampir tak aku dengan Allah. Tiap-tiap malam aku timba ilmu, tengok kita diri kita makin hampir tak aku dengan Allah. Makin dekat tak aku dengan Allah atau makin jauh? Kalau makin jauh, kita makin mengaji, makin duduk dalam majlis ilmu tapi kita makin jauh dengan Allah. Makin jauh, kita makin jauh, kita makin jauh. Hidup kita kosong tuan-tuan. Ini tanda kehinaan. Allah nak hina kita. Allah nak celakakan kita. Ni jaga ni. Yang ketiga, amal ibadat yang ditinggalkan, iaitu amalan yang telah luput. Ni pergi takkan kembali. Dulu kita boleh baca Quran istiqamah satu hari satu juzuk. Sekarang kita tak buat dah. Dia nak patah balik, nak dapat balik satu hari satu juzuk susah tuan-tuan. Ini pengalaman orang yang dah jatuh tuan-tuan. Dulu kita dapat meratib tuan-tuan satu hari 1,000. Allah cabutlah amalan yang telah luput, dia takkan kembali. Dulu kita dapat mengaji sebulan 20 kali, kemudian Allah cabut, tinggal sebulan 2 kali ya tuan-tuan. Nak start balik 20 kali susah tuan-tuan. Allah cabutlah.
Kenapa Allah cabut? Ada masalah. Ada masalah. Ada masalah. Nanti kita akan cerita jalan keluarnya macam mana. Kita dulu pernah beramal. Ada dulu pernah kita semayang tentang rasa khusyuk sangat. Allahu Akbar. Terus teriak kita tentang. Tapi rasa tu tak ada lah sekarang. Ramai orang datang jumpa saya, Ustaz. Dulu saya semayang, Ustaz boleh menangis, Ustaz. Tapi sekarang tak boleh, Ustaz. Sekarang tak tahu ke mana ni. Khusyuk tu tak tahu macam mana. Dia pergi, tidak akan kembali. Ada salah kita sebab kita tak jaga barang. Sebab kita tak jagalah. Dulu kita boleh istiqamah, bangun dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Tak banyak pun kita semayang malam tentang. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Sekarang Allah cabutlah, tak dapat nak bangun pun susah. Ada masalah. Bila amalan yang telah luput, telah ditinggalkan, telah dicabut, dia takkan kembali. Tuan-tuan takkan dapat, saya takkan dapat perkara yang sama yang kita lalui dulu. Yang kita lalui dulu. Tuan-tuan, saya buat haji tahun 93. 93 tuan-tuan, haji saya yang pertama tahun 93. Tuan-tuan mungkin ada yang aware daripada saya. Tuan-tuan pergi sekarang, apa perasaan tuan-tuan? Kita pergi Makkah Al-Mukarramah tahun 90-an dulu. Tuan-tuan pergi tahun 2016, 15, 14. Apa perasaan tuan-tuan? Tuan-tuan dapat tak perasaan yang sama tuan-tuan datang tahun 90 dulu? Kita tanya orang tua kita ni. Dapat tak tuan-tuan? Perasaan yang sama tahun 90 dulu? Suasana ibadat. Suasana semua orang takarub dengan Allah. Suasana semua orang dalam keadaan tawaduk dengan Allah. Dan sekarang tuan-tuan pergi, apa perbezaannya? Tuan-tuan akan rasa kelainan yang besar. Dan dia pergi, tidak akan kembali. Inilah tuan-tuan, inilah Islam. Inilah Allah. Inilah ad-dinul Islam. Keempat, kesenangan, kekayaan harta yang telah hilang, dia pergi takkan kembali. Masa senang dia, dulu senang. Masa senang kita, masa lapang kita, kita ada harta pada masa itu. Kita kata aku, bila kita tak ada harta sekarang, kita kata apa, kalau dulu masa aku kaya, hai kalau sedekah seronok. Nampak tak? Tapi perasaan itu tinggal hanya perasaan. Sebab itu sekarang, orang akan cari harta yang banyak. Alasan dia, kalau aku banyak harta, aku boleh sedekah. Rupanya dia tipu. Makin dia banyak, makin dia lupa Allah. Makin dia banyak, makin datang hubud dunia dalam hati dia. Lalu masa dia dalam keadaan yang sederhana, dapat jugalah dia bantu masjid lebih kurang sikit. Bila Allah sibukkan dia dengan keduniaan, ruang dia nak buat baik pun tak dapat. Tak dapat. Ni jaga tuan-tuan. Perkara-perkara ni jaga ni tuan-tuan. Dia pergi takkan kembali. Masa lapang yang telah disempitkan oleh Allah dengan kesibukan dunia. Masa lapang. Sekarang Allah sempitkan pula. Dan masa lapang dulu
dia akan pergi, tidak akan kembali. Kenapa? Allah telah sempitkan dengan kesibukan dunia. Saya ada tentang sahabat-sahabat macam tu. Jumpa saya ustaz, masya-Allah. Anda tak dapat pergi mengaji dah ustaz. Sibuk ustaz dengan keduniaan. Dulu Allah tiap-tiap minggu ada, masya-Allah. Tapi Allah hinakan. Allah hinakan seseorang diberi dunia dengan dicabut akhirat. Takkan hina ustaz? Ya, sahabat-sahabat diberi dunia tidak dicabut akhirat. Orang yang Allah kasih, Allah bagi dunia, tetapi Allah tidak cabut akhirat. Orang yang Allah benci, dia bagi dunia, kemudian Allah cabut akhirat. Maka dunia itu namanya istidraj. Apa istidraj? Dapat nikmat, tapi makin jauh dengan Allah. Makin jauh, makin lari dari masjid, makin lari dari majlis ilmu, makin lari daripada ibadat, makin tak ingat Allah. Bila makin lari, makin lari, makin lari, hati makin keras. Yang tu tak boleh nak menangis kerana Allah. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Sebab kita telah lepaskan peluang-peluang. Antaranya umur yang dia sia-siakan dengan perkara yang haram. Habis. Dan antara yang pergi tidak akan kembali, iaitu kasihnya ibu ayah dan kasihnya seorang guru. Tak dapat cari dah. Mak kita kalau pergi tak boleh cari mak lah, mak lain. Ayah kita kalau dah mati tak boleh cari ayah lain. Tak sama tuan-tuan. Guru kita kalau pergi tak boleh cari, tak sama dengan guru yang lain. Dia ada satu special dia. Sebab itu, inilah syurga-syurga. Syurga kita mana dia? Iaitu syurga yang paling hampir dengan kita, ibu, bapa dan guru. Jaga syurga ni. Ibu, bapa kita, syurga. Kenapa guru pula masuk dalam syurga? Sebab ulama' kata, mu'allimu kaka walidik. Guru kamu macam dua ibu bapa kamu. Ati' amrahu, taat akan perintah. Wajlis amamahu, dan duduk di hadapannya. Bi'adabin wa hatiramin, dengan penuh adab dan penuh penghormatan. Ini disebut oleh ulama. Ibu bapa kita, dia lepaskan kesusahan dunia. Kita tak makan, dia bagi makan, usaha. Dia jual barang kemeh dia. Kita gadai barang-barang kita tentang nak besarkan anak. Anak kita nak masuk universiti, tuan-tuan. Kita jual tanah, tuan-tuan. Guru kita, dia selamatkan kita daripada kesusahan akhirat. Ni guru. Mak ayah kita, dia selamatkan kita dari kesusahan dunia. Tak makan, seorang ayah dia sanggup tengok anak dia makan bagi kenyang. Anak pun tanya, ya ayah, ayah tak makan kan? Ayah makan sikit, ayah tak pun nak selera lah. Tuan-tuan, kita tipu anak kita. Kita tipu anak kita, tuan-tuan. Sebab kita tengok anak kita makan dengan penuh selera, tuan-tuan. Masa tu kita tak apa cukup duit yang ada pada tangan kita, kita beli lauk untuk anak kita. Kita tengok anak kita makan penuh selera, tuan-tuan. Kita pun perhati anak kita. Kita kata, biar anakku kenyang. Anak kita tanya kita, ya tambah ke ya? Eh, tak apalah ya, kenyang lah. Saya tak pernah selera pula.
Walhal lauk itu adalah lauk kegemaran kita. Lauk itu kesukaan kita. Kita tipu anak kita. Anak kita pun makan, 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 berebut makan. Hati seorang ayah seronok tengok anaknya dalam keadaan begitu. Inilah syurga mereka. Begitu juga ibu kita. Apabila ia dicabut oleh Allah, tidak akan adanya, tidak akan boleh kembali. Begitu juga guru kita yang telah pimpin kita, tuan-tuan. Guru kita yang pimpin kita, pimpin jasmani kita, ilmu kita, rohani kita. Dia pimpin rohani kita daripada kita seorang yang ganas, pemarah, kedekut, pemalas, bangun malam malas, zikir malas, selawat malas. Sabar ia pimpin kita. Kita dengan pemarah tinggal semayang, guru kita pimpin kita pelan-pelan. Ini kasih seorang guru kepada muridnya. Sabar guru kita ajar kita, tuan-tuan. Kita tak faham dalam persoalan, dan persoalan itu adalah persoalan yang banyak kali kita tanya guru kita, tapi guru kita sabar melayan kerana kita. Tiba-tiba ia pergi meninggalkan kita. Kita tidak boleh mencari pengganti yang sama. Kita, tuan-tuan. Tak nak cari Tangguh Haji Saleh yang kedua, tak ada lah. Ulama usul Kedah yang boleh terang bab usul yang cantik macam tu. Ada orang ajar usul. Kita akan kata tak sama dengan Tok Guru. Sebab itu semasa ada mereka-mereka ini, jangan keluar daripada syurga mereka. Syurga ini nikmat penuh dengan kenikmatan. Macam mana jalan keluar dia, tuan-tuan, supaya kita tak masuk, tak rugi, tak duduk dalam perkara-perkara pergi tidak akan kembali? Pertama, muraqabah. Apa dia muraqabah? Nak buat satu benda, fikir dulu. Nak buat satu benda, fikir dulu, betul tak apa yang aku buat ni dengan agama? Kalau tak, bila aku dah buat, aku tak boleh patah balik. Bila dah buat, tak boleh patah bah? Patah balik. Tak boleh dah patah balik. Kemudian dah buat, fikir lagi, betul tak apa aku buat? Yang ni nama dia muraqabah. Ni muraqabah. Betul tak apa aku buat? Fikir, fikir. Betul. Ini Allah suruh dalam Quran kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ini cikgu orang beriman. Mereka ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, dalam keadaan berdiri ingat Allah. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk ia ingat Allah. Wa 'ala junubihim, ketika ia berada baring di atas lambung-lambung mereka, mereka ingat Allah. Dan mereka ini apa yang mereka buat? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka memikirkan tentang alam ini, tentang makhluk Allah, tentang diri mereka juga. Lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Tuhan kami, barang yang kau telah cipta ini tidak ada satu pun yang sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Jauhkan kami daripada azab engkau, azab neraka engkau ya arhamar rahim. Kita minta dengan Allah. Muraqabah berhati-hati tentang fikir. Yang kedua, apa kata ulama? Mudawamah, istiqamah. Apa yang dapat kita buat, hendaklah kita istiqah, jangan tinggal. Nafsu sentiasa ajak kita keluar dari jalan kebenaran. Syaitan sentiasa ajak kita keluar daripada jalan kebaikan. Dia sentiasa ajak kita keluar. Buat baik, buat baik. Sebab itu, apabila kita menyelesaikan urusan kita dengan Allah, pasti Allah selesaikan urusan kita segala-galanya. Selesaikan urusan kita dengan Allah. Sebesar mana hajat kita, sebesar itulah kuatnya hampir kita dengan Allah. Besar mana hajat kita, sebesar mana hajat kita, sebesar itu juga, sedekat itu juga, kita hampir dengan Allah, terkarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang yang ni, pergi takkan kembali. Besok kalau kita mati, tuan-tuan, barang yang kita usahakan dalam dunia, kita akan tinggalkan satu persatu. Semua orang tahu benda ni. Semua orang tahu kita akan tinggalkan harta yang kita usahakan selama ini. Kita akan tinggalkan kawan yang terlalu akrab kepada kita selama ini. Semua orang tahu benda ni dan tak payah kita ulang. Semua orang tahu benda ni. Tapi benda yang kita tahu, itulah yang kita buat. Kita tahu harta yang kita cari selama ini yang menyibukkan aku dengan perkara keduniaan sehinggakan aku lupa kepada Allah. Tapi itulah perkara yang kita buat setiap hari. Makhluk yang mengajar, yang mengajak aku kepada perkara-perkara yang menjauhkan aku dengan Allah, makhluk itulah yang kita sibukkan setiap hari. Kawan inilah yang kita sibuk setiap hari. Tapi perkara yang Allah suruh kita buat, Allah suruh kita amalkan, kita tidak mahu. Ini yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mudawamah. Yang ketiganya, muhasabah. Selalu hisap diri kita. Hisap diri kita, amal aku banyak mana dah ni? Umur aku banyaklah, kuranglah, tua dah. Saya tentang umur dah 47 tahun. Tengok amal kita, patah balik amal kita, Allah. Tengok balik zaman muda kita, Allah. Selalu muhasabah. Tuan-tuan duduk dekat rumah, tuan-tuan duduk, tuan-tuan pejam mata tengok. Yang perempuan macam tu juga. Duduk pejam mata, tengok apa amal baik yang aku boleh banggakan untuk bawa jumpa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang aku boleh banggakan bawa untuk jumpa Allah. Tuan-tuan, akhirat ini benar. Alamul barzah ini benar. Mahsyar ini benar. Tuan-tuan, kita pergi bank, tiba-tiba kita ambil nombor dan nombor kita itu beribu-ribu. Kita ambil nombor 1421. Kita tengok di kaunter, baru 1000 nombor yang naik. Kita akan kata ada 420 orang lagi. Apa perasaan tuan-tuan? Lama lagi tak? Lama.
Begitulah keadaan kita di yaumul mahsyar. Kita akan tanya, bila sampai giliran aku, ya Allah. Ni bila sampai aku untuk dihisab, ya Allah. Aku telah tunggu terlalu lama, ya Allah. Dalam keadaan azab, dalam keadaan sengsara. Sehingga azhar ada mengkhabarkan kepada kita, yaitu matahari ibarat sejengkal daripada kepala sehingga kita berenang di lautan peluh. Macam mana tuan-tuan? Panah duduk dalam bank ada aircon tuan-tuan. Kita nak tunggu, ya Allah, bila masa aku nak kena hisap ni? Ha. Lama ke, ya Allah? Lama lagi ke? Lama lagi ke? Kita akan cakap macam tu. Muhasabahlah. Kita hisap diri kita, hitung-hitung, ya Allah. Amal aku sikit, jahat aku banyak. Jahat aku masih tak kurang lagi ni. Mengumpat aku tak kurang lagi ni. Malas-malas aku dalam buat ibadat tak kurang lagi ni. Apa pun tak kurang lagi ni. Baik aku masih tak tambah pun. Semayang sunat tak tambah, zikir tak tambah, semua tak tambah. Besok kita menyesallah di hadapan Allah, tapi pada ketika itu penyesalan itu tidak diterima oleh Allah. Allah tolak penyesalan. Menyesallah. Kemudian kata ulama, jalan keluarnya musyahadah. Musyahadah apa? Sentiasa kita menyaksikan kebesaran Allah. Kita sentiasa rasa, aku ni, Allah pandang aku ni. Kita rasa, aku ni milik Allah. Musyahadah. Sentiasa ingat Allah. Ingat Allah. Sebab itu masjid ni dinamakan rumah Allah. Bila kita duduk dalam masjid, kita ingat Allah. Bila kita pergi pasar, kita ingat Allah. Mana diingat? Masa kita duduk kat futsal, ingat Allah. Masa kita main futsal, kita ingat Allah tak? Pada ketika itu mati kita. Mana ada, kita lupa langsung. Total loss. Total loss kan? Yang salahnya bukan main futsal, yang salahnya lupa Allah. Lupa Allah. Mainlah apa pun, tetapi setiap detik hati kita mengingati Allah. Setiap detik hati kita ingat Allah. Buatlah apa pun, dalam pada ketika itu kita langsung tidak ingat Allah, lost contact nama dia. Itu orang Pulau Pinang cakap macam tu kan? Lost contact kan? Orang Pulau Pinang cakap apa? Lost contact ni? Itu orang Pulau Pinang kan? Lost contact lah kan? Habis terus. Putih langsung hubungan kita dengan Allah. Itu yang saya ulang balik. Biar jadikan setiap nadi kita ini di dalam ingat Allah. Selalu praktis tentang degup jantung kita dengan kalimah Allah. Degup jantung. Duk sekali. Allah. Duk. Allah. Duk. Allah. Duk. Allah. Ada tidur kita pun dalam asma'ah. Jalan salah. Allahu Akbar. Duk, 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 Allah, 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 Allah. Sentiasa kita menyaksikan Allah. Selamat. Apa dapat kalau kita buat semua ni? Maka ulama sebut, natijah daripada semua benda ini, satu, hati dia terpelihara daripada segala kerosakan dan kebinasaan. Selamatlah hati dia. Hati yang selamat, nama dia roh yang selamat.
roh selamat. Bila roh selamat, besok nak balik pun selamat. Roh sihat, balik pun sihat. Tapi kalau roh sakit, balik pun sakit. Roh sakit, balik sakit. Kalau roh sihat, balik sihat. Mana roh sihat? Ya ayatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi وَدَخُلِ جَنَّتِ. Ini dia مُتْمَئِنَّا. Sihat tubuh, iaitu diri yang tenang, nafsu yang tenang. Kita beramal mengaji ni sebab nak duduk, nak minta supaya hidup kita, nafsu kita tenang. Tenang dengan dunia, tak keluh kesah dengan keduniaan. Tenang dengan Allah, tenang dengan Allah. Bila sebut nama Allah, tenang, seronok. Pasal apa seronok? Sebab Allah kekasih kita. Sebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seronok. Kenapa seronok? Sebab Rasulullah itu kekasih kita. Tentang tanya, sebut nama Allah seronok tak? Sebut nama Nabi seronok tak? Berapa banyak sebut nama Allah? Tanya pula. Tentu bila seronok banyak. Seronok dengan Nabi Muhammad, kalau seronok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu banyak. Macam kita cerita pasal kekasih kita. Kita cerita dengan kawan kita, aku ada markah. Markah aku ni. Berapa jam kita cerita pasal markah kita? Faham? Lama kan? Sebab hak yang kita cerita itu iaitu insan yang kita sayang. Begitu juga. Tanya, berapa banyak kita sebut Allah? Berapa banyak kita sebut Nabi? Ini tanda kasih. Kedua, akan menghasilkan zuhud. Takut dia. Takut dia. Dengan keduniaan ini, dia jatuh, dia jauh dengan Allah. Langsung dia berhati-hati dengan dunia. Berhati-hati dia dengan keduniaan. Selama ni kita pening dengan dunia, bukan pening dengan akhir. Mana ada kita pening dengan akhirat? Ada tuan-tuan? Hoi, tak dapat semalam malam dah seminggu pening kepala. Ada? Makin sihat ada? Ha? Tak dapat semalam duha dah sebulan. Makin sihat ada? Mana ada pening? Tak dapat cari duit, pening tuan-tuan. Pening. Allah, ada orang mesej saya, ustaz, saya tak tahulah ustaz, tiga bulan tak kerja dah, tapi saya tengok dia hidup lagi, boleh WhatsApp saya lagi, mana tak mati lagi lah, malah. Tapi kalau hilang akhirat, hati mati. Bila hati mati, dia takkan nampak benda itu satu kerugian. Dia tak rasa rugilah, dia tak menangislah. Allah, ruginya aku. Perkataan ini yang kita akan ucap bila di alam barzah, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan. Sekarang kita hidup kan. Tuan-tuan pakai baju cantik, saya pun pakai jubah cantik, serban. Tentang pun cantik, boleh pakai jam, boleh pakai handphone.
Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan bayangkan kita duduk di satu liang lah. Tuan bayang. Tempat tu sempit. Tempat tu tak sesa tuan-tuan. Tanah tuan-tuan kalih kot ni, bau tanah. Tuan-tuan kalau kalih pun, tuan-tuan tak boleh kalih pun. Ngam-ngam. Orang akan letak bantal kita, orang akan letak himpit kita dengan tanah tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan boleh duduk tak? Saya dengan tuan-tuan boleh duduk tak tempat tu? Dalam liang, dalam liang ni, orang akan baringkan kita mengiring hadap kiblat. Makna orang kambuh kita pelan-pelan. Atas kita tanah semua tanah. Agak kita boleh duduk tak tuan-tuan? Sekarang ni kita duduk dalam keadaan yang penuh selesa. Ada aircon. Kubur kita ada aircon tak nanti? Masa tu tuan-tuan, ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kita, dan pada ketika itu nyawa sedang berada di ghar-ghara, Allah pada ketika itu ditasawurkan kepada kita amal baik kita sebelah kanan. Terpaling tengok. Dan amal baik kita pada ketika itu sedikit sangat. Dan kita paling wajah kita ke sebelah kiri, amal kejahatan kita terlalu banyak, dosa-dosa kita yang zaman muda kita dulu belum diampunkan oleh Allah. Kita tahu ke tuan-tuan, dosa kita telah diampunkan oleh Allah? Kita tahu ke dosa kita Allah telah ampunkan? Atau kita sangka sahaja? Kita tahu ke Allah telah ampunkan dosa kita? Atau kita sangka saja? Jangan jadi macam iblis. Iblis tak pernah rasa bersalah. Orang yang tinggal solat, sampai Nabi kata besok apabila ia masuk ke dalam liang lahat, Allah tukar kepalanya menjadi kepala babi. Bukan satu solat kita tinggal, puluhan solat kita tinggal, puluhan waktu kita tinggal dulu. Allah dah ampun ke dosa kita ni agak-agak? Dosa mengumpat, Allah dah ampun ke? Yang perempuan dosa lawan suami dia, Allah dah ampun ke? Kita dosa zaman muda kita, kita biarkan isteri kita dalam keadaan tidak mengaji, anak-anak kita dalam keadaan jahil, isteri kita dalam keadaan jahil, kita biarkan mereka. Ustaz, saya telah kahwin baru dan isteri saya sekarang patuh dengan Allah. Bagaimana bekas isteri kita dulu? Selama berapa tahun kita mengahwininya, apakah kita menjalankan tanggungjawab kepada mereka? Selama mana kita menjadi suami mereka dulu? Jika 6 tahun, 7 tahun, mereka datang besok di hadapan Allah. Ya Allah, takkan kau masukkan aku seorang di dalam neraka? Aku jahat, aku sesat ini disebabkan suami aku, ya Allah, yang tidak pernah amal ma'ruf nahi mungkar kepada aku. Suami aku tak pernah ajak aku buat baik. Suami aku tak pernah tunjukkan aku buat baik. Suami aku tak pernah bawa aku buat baik, ya Allah. Takkanlah aku seorang yang masuk neraka jahanam, ya Allah. Aku nak kau heret juga laki-laki itu masuk bersama-sama aku ke dalam neraka jahanam. Pada ketika itu tuan-tuan, tidak ada balas ihsan daripada Allah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebab dalam dunia kita pandai cakap. Sebab itu di akhirat pun orang munafik ini dia akan balas juga cakap Allah. Lalu Allah kunci mulut mereka. Ini surah Yasin. Ini Al-Quran. Allah cakap itu benar.
Dalam dunia kita kilas. Alah, tak apalah. Sehingga di akhirat besok, kita juga akan kilas cakap Allah di yaumil akhirah, di padang mahsyar. Kita akan bagi juga alasan di hadapan Allah. Lalu Allah telah cerita siap-siap semasa kita di dalam dunia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Aku akan kunci mulut-mulut mereka itu pada hari itu, kata Allah, iaitu yaumil mahsyar. Nakhtimu ala afwahihim. Allah kunci mulut-mulut mereka kerana mereka banyak memberi alasan. Mereka bagi sebab dengan Allah. Lalu apa kata Allah? Kaki mereka akan bagi tahu, tangan mereka akan bercakap, kaki akan bercakap. Kita boleh soroklah dalam dunia ni, tapi kalau tangan kita bercakap macam mana? Kaki kita besok mengadu dengan Allah macam mana nak tipu? Telinga kita besok bercakap dengan Allah macam mana kita nak tipu? Jari-jari kita cakap dengan Allah macam mana kita nak tipu? Mata kita cakap dengan Allah macam mana kita nak tipu? Kita tak boleh tipu Allah, tapi kita boleh tipu orang. Kita boleh tipu orang, tapi kita tak boleh tipu Allah. Tunggulah saat itu, tunggulah masa itu, sebab tak ada siapa pun boleh tolong kita. Betullah Allah cakap dalam surah Sajadah. Farji'na na'mal salihah. Hidupkanlah kami ya Allah. Kembalikanlah kami ya Allah dalam dunia ni. Balikkanlah ya Allah, kita yang dah mati ni, kita cakap dengan Allah macam tu. Hidupkanlah ya Allah balik. Ya Allah, hidupkanlah kami balik. Bila Allah tanya nak buat apa, kami nak buat amal soleh. Kami nak buat baik ya Allah, dahlah. Kami tak nak dah ya Allah buat jahat. Kami nak buat baik. Allah kata, tak boleh. Aku dah bagi kau umur sampai 60 tahun, apa kau buat? Aku bagi kau umur sampai 40 tahun, apa kau buat? Aku bagi kau umur sampai 70 tahun, apa kau buat? Kau makan aja ke? Kau tidur aja ke? Kau jalan aja ke? Kau cari dunia aja ke? Walhal kau tahu kau akan balik ke tempat ini, iaitu yaumil akhirah. Semua orang dalam masjid ni tahu kita nak balik besok jumpa Allah. Tak ada siapa pun orang dalam masjid ni yang tak tahu dia akan mati nak balik jumpa Allah di akhirat. Tapi cuma sekadar tahu je lah apa tindakan kita untuk balik jumpa Allah. Dan di antaranya iaitu dapat merasakan kemanisan ibadat. Bila dia buat semua benda tu, manislah buat ibadat. Zikir manis, semayang manis, semua manis. Seronok aja. Kemudian, terpelihara dirinya dan agamanya. Agamanya terpelihara, dirinya terpelihara. Agama dia tak rosak, diri dia tak rosak. Bila agama dia terpelihara, diri dia terpelihara, dia selamat. Selamatlah kita. Bila dalam dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Kan kita minta macam tu tak, tuan-tuan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat bah. Jangan dunia baik, akhirat jahat. Dunia nak baik, akhirat mesti bah baik. Tuan-tuan dan saya kasih sekalian,
9 suku dah, saya berhenti. Cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan tolong doakan saya. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada saya dan juga tuan-tuan sekalian. Di seperti mana yang disebutkan oleh sahabat kita Saudara Khair, insyaAllah sebenarnya madrasah kami sekarang ini tengah membina dapur dan dewan makan keluasannya 40 kali 30 kaki. Kerana dapur dan dewan makan yang sedia ada terlalu uzur. Tuan-tuan pun tahu bahawa saya mendirikan madrasah itu atas ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerana bertolong-tolong atas kebaikan dan ketakwaan. Kerana saya tak mewajibkan yuran bulanan pada setiap pelajar saya yang sekarang ini hampir 200 orang. Bukan 20 orang tuan-tuan, 200 orang. Hampir 200 orang. Jadi kalau orang tanya saya, Masya Allah, Allah Rabbi, Ustaz tak wajibkan yuran makan, yuran bulanan kepada pelajar, adakah Ustaz ada sponsor? Tak ada tuan-tuan. Cuma saya kita yakin dengan janji Allah. Apa janji Allah? Intansurullaha yansurkum. Siapa yang tolong agama Allah, Allah pasti tolong dia. Manusia janji mungkin, Allah janji takkan mungkin. Manusia janji mungkin, tapi Allah takkan mungkin. Alhamdulillah, sekolah saya sendiri hampir 20 tahun dan saya teruskan madrasah almarhum orang tua saya sekarang hampir 34 tahun. Dan itu yang kami buat daripada mula. Kami tak wajibkan apa-apa yuran setiap bulan. Alhamdulillah masih tertegak lagi 34 tahun dan 20 tahun madrasah saya. Madrasah yang saya bina sendiri tuan-tuan. Ayah saya dulu bagi saya RM700. Dia bagi saya RM700. Kemudian dia kata buka sekolah. Dulu saya marah tuan-tuan. Apa ayah aku ni? Suruh buka sekolah bagi 700. Sekolah apa nak buka? Tadika pun tak boleh. Rupa dia tuan-tuan, sekarang baru saya terfikir. Bukan duit itulah yang menjayakan kau punya. Yang menjayakan kau Allah. Pada engkau memang 700, tapi pada Allah tidak. Tentera Islam yang sedikit dapat menewaskan tentera kafir yang segi akal tak munasabah. 2,000 tentera boleh menewaskan 20,000 tentera. Tak munasabah. Tapi tidak ada yang mustahil pada Allah. Sebab itu kita sebut subhanallah lepas solat. Apa subhanallah? Maha suci Allah. Itu malam ni saya buka ruang dengan tuan-tuan. Itu pun belum tentulah daripada tuan-tuan. Saya cuma boleh sampaikan aja. Yang menggerakkan hati ini adalah Allah. Walaupun tuan-tuan ada harta, walaupun mungkin dalam masjid ni ada millionaire, tapi belum tentu dapat membantu agama Allah jika tidak ada hidayah Allah. Saya pegang macam tu tuan-tuan. Lepas itu saya serah aja dengan Allah. Apa yang Allah peruntukkan, kita redha ialah. Sebab dia masuk dalam rukun iman. Redha dengan qada dan qadar Allah. Tak redha kafir kita. Biarlah. Jangan kita jatuh dengan kekafiran. Ini masuk dalam usul. Semua masuk balik kepada usul, balik kepada tauhid. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sebelum saya tutup dan kita akan buat tahlil selepas ini. Tuan-tuan, selama 4 hari ini saya diedarkan satu selawat. Sebenarnya malam ini saya nak bagikan kepada tuan-tuan satu azkar
azkar ini jika diamalkan, Masya Allah, beroleh keberkatan dan ketenangan. Tapi saya rasa saya tak dapat bagi pada malam ini kerana masa itu tak cukup, kerana ada beberapa susunan azkar itu, ada 10 wirid. Saya tak cukup nak bagi, masa itu tak cukup. Cuma saya akan edarkan selawat ini sahaja ke siapa-siapa yang membaca selawat ini, kata ulama, sehari, iaitu tiap-tiap lepas solat 7 kali, dan setiap malam Jumaat tuan-tuan baca 100 kali. Nescaya sebelum ia meninggal dunia, Nabi akan datang ziarah dia, iaitu dia akan bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalaulah sebelum kita mati Nabi datang tengok kita, peluang untuk kita mati husnul khatimah besar. Yang ni yang dialami oleh ulama-ulama muqarrabin. Sebelum dia nak balik jumpa Allah, Nabi datang jemput dia dulu. Sebelum dia nak balik jumpa Allah, Nabi datang jemput dia dulu. Rupanya mereka beramal yang kita tak tahu. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Saya dulu nak dapat benda-benda macam ni susah. Jadi Masya Allah, saya pun tak nak bawa benda ni balik dalam kubur sama-sama. Saya lepas kepada tuan-tuan, saya bagi kat tuan-tuan. Saya baca 3 kali Insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Dan selawat itu ada saya fotostate kan, dan kita telah edarkan. Ada untuk ambil barakahnya, saya ajak tuan-tuan sama-sama sekali lagi kita baca 3 kali. InsyaAllah saya dengan bersalah silahkan dengan masyaih kami, khususnya iaitu guru-guru kami yang terus sampai salah silah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ijazahkan akan selawat ini melalui akan sesilah masyaih kami terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajastukum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله
wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Dan kita akhirkan kuliah kita dengan wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba istahlilah. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحاب الكرام ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا معلمينا ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء الله.